Ha? Bik sikit sekejap. Bik sikit sekejap. Alhamdulillah. Sikit okay. Lain ku simpan lah. Padahal nak, patutnya saya beri nak. Bik malu nak. Saat ajak beri ampah pak kosong. Salah. Kebasik. Aku ada isi tadi. Kosong tak ni? Siapa pun kerja tu? Ha? Ni aku nak beri orang tu. Oh, kosong tak Din? Siapalah. Aku rasa nang tak pakai ni aja. Cuma kau ambil duit dekat saya. Ada ada wallet ke saya ambil? Ambil. Turn up. Hai, kembali bertemankan Adi dan juga Adin sebenarnya seperti biasa dalam Atap Ila. Ini Adin no. Wah, mampu yau. Wah, mampu yau. Datang sini lo. Aku datang untuk menghantui diri. Kau siapa? Kau sini lah. Temanya lah. Aku daripada dinasti Ming. Dinasti Ming. Aku nanya rambut kalau panjang sih. Sembah raja. Sembah. Sembah. Okey. Hari itu adalah hari kedua. Okay, kita menyambut tahun baru Cina. So, kami orang nak awal-awal ucapkan selamat tahun baru Cina. Gongsi badai. Okey, kita teruskan. Ya, kau lupa. Lain. Sedampau. Okey, kita teruskan dengan segmen kita yang pertama iaitu untuk cerita kita yang pertama tu. Kau dekat gila dengan aku. Tak ada hal yang kurang itu. Maaf. Kenal okay. Cerita Cina tadi sebenarnya. Okey, kita itu cerita pasal seorang artis yang cukup popular dengan orang mananya baby lah, ada yang samping ambil anak angkat lah. Ibu-ibu, bapak-bapak siapa yang punya anak lagu Cari Jodoh. Apa lagu Cari Jodoh? Sebabnya Cari Jodoh. Ya, Cari Jodoh. Cari jodoh pakai apps. Oh, berani nak ambil apa nama tu ataupun cari jodoh pakai apps. Saya dah lain je dapat je lah. Saya ada masalah. Ha? Mungkin si dapat apa yang dimauknya, cuba lagi. Oh, so at least ada usaha. Nak cuba cari jodoh dalam apps nama Tinder. Tahu ku, aku dulu pernah try juga. Pernah. Allah, kau kan dah ada bini. Jadi bini kau kita tahu ya, dapat dari Tinder lah. Bukan, ya sebelum. Wei kantoi dari Tinder. Cik, aku just nak berkenalan. Aku cemalah. Selalu cari perempuan pakai people nearby. Cari perempuan lah. Dekat ada WeChat, people nearby. Tapi selalunya dapat nak berapa ya? Hah? Masa dapat. Budak badan nak hi, may I know you? Kasih jangan tambah slot. Boleh. Bingung hati ku. Sama-sama. Tapi yalah teh, pian muncik dapat dekat Tinder boleh gunakan Omi. Ya yang deras gitu tu. Omi. Aku sempat pernah try Omi lah. Ya selalu di promote dalam YouTube dia. Omi. Nah, saya pun mau. Hah? Aku try boleh? Boleh. Aku dah sikit yang kita tunduk. Aku dengar. Aku try nasib lah. Okay. Aku suruh dia datang. Datang sedap. Apa yang pun duduk sama? Hasil Omi. Bro? Hai. Hasil Omi. Tak lah. Betul doang lah. Main Omi wak. Main Omi. Dah. Dah dah situ. Aku nak ejek. Dah agak dekat. Cari lagi. Belanda itu ya. Aku cuba. Sama. Okey, ni ada dua. Datang. Allah. Apa dalam gambar lain? Yalah bahaya. Tu jangkut betul tak? Bingung hatiku. Okey, kita bergerak kepada cerita kita yang kedua untuk Pocket Ila tu. Cerita pasal Dah. Ku ingat kau berkumpu tu. Kenapa kumpul je? Sudah. Kamu semua. Jangan main-main dengan kajar. Okey. Kena aku cerita. Mia Ramadhani. Bawang putih, bawang merah. Mia takut sebagai bawang putih. Bawang merah. Okey. Mia nak masak telur. Kaya? Cik Andi. Mia sengaja kah? Mia sengaja kah? Okey, kita tanya dalam video itu, okey? Udah, lo ngeliatin gue ya. Kalau gue yang masak, ada suaranya bunyi kers. Ini buangnya di mana nih, Nek? Jadi teman ngopi, caranya masak telur ala aku. Gak mau ah, gimana ya gue? Gak bisa. Udahan ah. Soalnya minyaknya agak meletup-letup ya. Mbak, bantuin dong, Mbak. Ah, cem nih.
Ni lah kita tahu. Aku rasa buka pintu masalah. Ya, berlakon jalanlah. Tahlah. Ha? Berlakon jalanlah. Saya dah menale waktu apa buat dia masak ni. Telur aku mandi dah kau. Telur apa ya? Ha? Telur lah, telur manok. Telur manok. Oh, betul. Telur manok. Memang telur manok lah aku mention kan. Yeah. Apa? Okay, jangan otak aku ni. Okey, so poket kita yang ketiga untuk Arito. Kita pasal siapa lagi tu? Cerita pasal siapa? Aku nak nanya producer dulu. Cerita pasal siapa? Chef Pahos. Ya, pergi melancong. Pergi melancong dengan kawan-kawan. Sini. Tapi mak bapak tahulah pergi melancong. Oh, konoknya tiap mak bapak yang tahu. Tapi nak menang mak bapak yang tahu. Memang mak bapak yang tahu, saya dah konok-konok. Selalu mak kena tok pergi travel, pergi mana-mana. Mak bapak selalu sini tuju. Ya, kau. Okey, cerita pasal Syarifah Ghost tu, kantoi, nya free hair. Kan nya nang. Nya bertudung. Menati jua. Insta famous tu, nya nang bertudung bah. Okay. Tapi bila nya berada dekat Bangkok tu, tak 10 minit kata 10 minit je bos. Nya mana 10 minit aja? 10 minit aja saya free hair sebenarnya. Yeah. Maybe si sempat kan berebut ke apa kan tu dia. Okay. Pam, kena snap. Habis. Kena snap. Just 10 minutes only. Just kena macam mana? Hanya 10 minit. Oh, so ada orang ambil kesempatan atau? Kita boleh nanggar gambar ya nak. Cak tu. Cak tu. Ini, fihir ke apa tu dong? Allahu Akbar. Awad. Tahu apa? Sekejap aja boleh lah, kena 10 minit. Aurat. Aku sekejap dah. Bagi aku yang bukan aurat. Apalah? Bagi aku yang kejas macam. Okey, kita teruskan dengan segmen kita yang seterusnya. Dalam banyak-banyak haiwan, bunyi haiwan ni kau dapat follow. Bunyi ikan. Bunyi hinzil. Rusak. Bunyi hinzil lah. Bunyi apa lagi? Itu bukan hinzil. Apa lah? Okey, untuk filem minggu tu, kita ada cerita tentang Dr. Doolittle. Cerita berkenaan pasal seorang doktor yang boleh kelakar dengan binatang. Kita saksikan. Yang adventure-nya best. Saksikan. Dr. John Doolittle adalah seorang doktor yang boleh berkelakar dengan haiwan. Nya ada banyak perkembangan, tapi selepas kematian isterinya, Dr. Doolittle menyembunyikan dirinya di rumahnya pun bersama dengan haiwan-haiwannya dan si mau berhubung dengan sesiapa pun. Pada satu hari tote, ada seorang biak lelaki bernama Stubin tertembak tupai secara si sengaja. Tupai tak hanya cedera dan biak lelaki tak pergi jumpa dengan Dr. Doolittle untuk merawat. Pada hari yang sama, Permaisuri England hantar mesej mengarahkan doktor datang untuk cuba merawat penyakit maut. Selepas dipujuk oleh haiwan lain, Dr. Doolittle mula putusan untuk pergi. Apabila sampai, Dr. Doolittle dapat tahu yang permaisuri termakan tumbuhan yang sangat beracun dan penawarnya adalah permaisuri mesti makan buah yang terletak jauh dari kawasannya. Oh, bui permaisuri yang kejang macam nilah. Nilah aku tahu. Atau aku baca lagi. Doolittle, Stubin dan beberapa haiwan yang lain belayarlah sida dan cuba untuk mengelak daripada musuh. Serta berlaku banyak kesilapan sepanjang perjalanan. Ya, jalan cerita. Nanti. Oh, kira-kira. Oh, balik kampung. Filem tu diarahkan oleh Stephen Gaggan dan adalah filem reboot Dr. Doolittle hasil nukilan Hugh Lofting. Pelakon utama adalah Robert Downey Jr., Antonio Banderas dan Michael Sheen. Rating filem tu adalah 5.6 over 10. Orang madah. Apa? Apa? Terus kan? Untuk review yang best lah. Filem tu best dan lawa. Boleh lah kita langgar kelas. Untuk ini kan, aku baca style Maharaja. Disney streaming. Sila. Serius gila pun. Serius gila pun. Filem tu aja untuk kanak-kanak. Untuk baby-baby kanak-kanak aja. Bukan baby, kanak-kanak. Okey, kanak-kanak. Jangan kau rengkah. Mesti pancung lah. Bukan untuk orang dewasa. Bukan. Okay. So, kanak-kanak jadian boleh lah. Kanak-kanak! Kanak-kanak. Jangan tambah-tambah! Pancung! Askar!
Okay, review untuk yang lebih bagus lagi lah. Okay. Cerita tu menarik. Imajinasi dan enjoy di tangga. Oh. Siapa yang mada filem tu boring, maksudnya jiwa kanak-kanak kita orang dah sedar. Oh. Nah, dari orang tua lah. Sudah sih biasa nak. Sedar aku kan berlakon tu. Oh, berlakon okay. Okay. Dan kirikan orang, orang mada ha, kena Doni pilih filem yang skripnya teruk. Oh. Teruk kah? Bagi aku, aku sih tahu lah aku belum langgar nak. Jadi aku langgar nak dulu macam biasa. Lucu je. Oh, aku rasa nyatuk maybe ni ada watak yang lain kali. Kau lain kan? Kan. Yang best ni lagi visual effect-nya menakjubkan. Oh, tinya best lah. Dan akan tetap setiap 10 minit. Oh, ini 10 minit lain. Lambat eh? Apa enggak? Ya semua sekejap. Tak lagi. Lekat ya, sidak madah meluatlah bila ada skrip. Say hello to my friend. Nah, cuba sebut. Say hello to my friend. Salah. Apalah? Say hello to my friend. Say hello to my friend. Salah. Apalah? Say hello to my friend. Say hello to my friend. Okay, kau dua gila. Sama lah. Yang ada skrip untuk si keluar ada katanya. Si keluar ada. Jadi ya di antara orang ada pasal filem tu, mau tangga boleh tangga di pawagam yang terdekat. Tapi yang bagus filem tu tiap paling ujung sekali yang ada. Filem tu bagus ditonton untuk sisi keluarga. Nah, ya yang best. Dah kena asuk tak? Ya, ya burung kena asuk kuala. Sebenarnya aku rangka kuala. Bersambut. Kita teruskan dengan segmen kita yang seterusnya. Turn up! Auto-set. Selalu, aku siap lewakil auto-set ke mana? Ya, bukan auto-set ni, yang gesek kertas. Gesek kertas? Selalu mau kertas, Pak. Ibu nampak kilat nak. Okey, cerita pasal mesin photostat. Aku sudah apa nak dipolahnya. Tapi, nya maybe nak menghasilkan satu karya seni yang sungguh mengagumkan, maybe. Okey, aku tahu mesin photostat hanya pakai kertas. Oh. Okey, untuk kertas dan kadang-kadang anda tidak akan bodoh sikit. Ada orang alatnya, ada buka seluarnya, tutup pengini. Oh, buka seluar. Tontonan umum dok. Untuk rancangan kita 18 SX dok. Benar kan? Rancangan kita 18 kan? Tak! VG 13 kan kita dok? Bukan dok. Okey. Kali dok. Bukan buka. Bukan ya teh. Apa teh? Apa teh? Yang kahit. Ketuyak gila. Yang kahit. Air ikannya atas mesin. Tangga apa jadi dengan mesin photostat dok? Macam memang. Aku syukur bulu ketiak aku pada tumbuh situ. Warna merah lagi ya. Panjang kan? Oh, panjang. Pada tumbuh tinggi itu kan gitu. Macam apa kucing? Terlalu panjang. Okay. Tapi aku syukur walaupun kenapa? Ketiak aku bau nyaman. Tapi aku syukur. Yalah. Sebabnya nak bau nyaman. Okey, lepas itu apa relate dengan cerita yang terbuat itu? Gigi. Oh, dengan itu panjang? Kadang-kadang. Bisa terus ke gigi ya? Kadang-kadang ada jenis orang itu. Yalah. Ya, tempat. Ya, aku sebab ini nak komen lebih. Okay. Nak nak bos lah. Yalah, Tip. Kita tangan ni pun video itu. In and out. In and out. Palang saya tadi in and out. Senang makan jamiau. Senang. Jangan kakak masa suap dah. Senang dah. Jangan boleh senyum sambil kakak. Tapi makan jagung susah. Syukur. Yalah kita macam jagalah gigi macam, kita. Oh, ya okay. Aku respect dengan nyatuk tu eh. Nya asyik malu pun. Yes, nya boleh. Dah. Boleh berguru. Boleh berguru lagi. Bukan kacak. Bukan kacak. Aku rasa lepas kacak kacak juga Elio nak makan cik. Apa sebab aku rasa mesti ada orang mau sponsor yang boleh gigi kali. Yeah. Kalilah. Nah. Sebab yang mana gigi tu kita simpan betul, jaga betul. Okey. Jangan sampai nak kuning ni. Apa kuning dah? Eh, ada kuning kacak gigi kita. Editor. Tak nanggap buka. Editor edit. Edit, okay. Sat kering lagi. Okay, untuk video yang seterusnya. Okay. Lekat minum. Lekat makan, in out. Kenyang pun. Jadi, bila kenyang, confirm tidur. Okay. Masalahnya, tempat tidur, masa tidur salah. Salah sesama sekali. Maksud kau di office kah? Di office. Masa meetingnya tidur. Jadi, bila tidur masa meeting, habislah. Dan geng-geng lain semua plan tak kenaknya. Oh, of course lah kena. Aku pun pernah dulu. Saya dah, awak sempat dengar cerita kamu. Awak kita dah video tu.
Yes. Nampaknya dah sampai di ujung. Si nampak ni. Ha? Aku si aku ni. Si nampak hilang lah. Okey. So kita dah tangga dah semua segmen. Betul. Artinya kita dah sampai dah di penghujung untuk episod kita lah. Untuk minggu tu. So apa-apa jangan orang ambil kesempatan tu adalah hari kedua di tahun baru Cina. Jadi jangan orang nak mengucapkan selamat tahun baru Cina. Betul. Kong si Fatai. Kau dah ambil apa nak? Ada ambil apa nak? Oh patut kau ambil apa dengan aku. Pakai dah baju macam tu. Saya dampau big malu. Pergi romo. Ha? Big sikit tak? Big sikit tak. Alhamdulillah sikit. Lain ku simpan. Tak ada lah. Nak patutnya saya beri nak big malu nak. Sat aja wei ampa ba kosong. Salah. Kau baca, kau baca. Aku ada isi tadi. Kosong juga ni. Apa pun kerja tu? Ha? Ni aku nak beri orang tu. Oh, kosong tak din? Cepatlah. Aku rasa nang tak pakai ni aja. Cuma kau ambil duit ni kerja. Ada wallet kerja ambil ni. Ambil. Jadi untuk pertama kalinya saya tutup segmen tu dengan mengucapkan selamat tahun baru Cina Gong Si Pak Chai. Apa lah? Apa lah situ? Cawak situ. Bye.